Dah lah dia seorang, kita jangan kata semua otak-otai. Beliau nak buat apa? Bila cakap, tanya beliau-beliau nak buat apa pun dengan keadaan macam perli. Apa agak-agak beliau tu nak jawab? Oh, tak ada apa. Itu jawapannya. Rugi. Yang ramai dia. Yang kita ni, tak apalah. Lama dah kita tinggalkan beliau. Nak tinggal beliau. Itu beliau. Dan yang seterusnya ialah komuniti prihatin. Masjid sebagai komuniti prihatin. Ini kena digerakkan. Sebab tu tadi Tuan Haji Ulam meletakkan bahawa adanya sumbangan asnaf, nanti ada sumbangan mu'alaf, apa juga, jangan letakkan center of masjid satu je. Tapi pergilah tempat kediaman dia dan boleh lihat apa yang kita boleh bantu. Sama-sama kita Muslim, dia pun ibadah, dia syahadah. Mungkin dengan keadaan dia, dia kurang dari segi ibadah. Siapa yang bertanggungjawab? Amanah datang kepada peringkat kita. Dan yang akhir sekali ialah problem masjid sebagai medan dakwah. Ini baru umum. Macam nak panggil Samsung debat ke apa ke, itu umum. Itu boleh dibincangkan. Tapi janganlah itu tiap-tiap bulan. Kena pelbagai. Jadi ini saya nak sasaran-sasaran ini supaya touching dia mengena dengan sasaran-sasaran tertentu yang boleh tak banyak pun, sedikit 1% berubah pun tak apa, insyaAllah. Tiba-tiba daripada program yang anda yang kita lakukan, kita laksanakan, ada yang kata boleh tak tolong saya untuk mendidik anak-anak saya. Ini baru datangnya, kita katakan integrated melalui usaha kita. Jadi walaupun tuan-tuan dah buat, saya dipahamkan amalnya the best of soon. Jadi teruskan, saya nak teruskan, cuma saya letakkan angle itu supaya diperkukuhkan. Dan sebenarnya saya pun mengambil roh sini untuk saya bawa di peringkat zon. Tak kisah kita kongsi. Yang lemah kita tampung, kita bantu. Bukan yang lemah, yang berjaya kita jatuhkan, itu bukan prinsip itu. Kita akan jatuhkan syiar Islam. Dan seterusnya tuan-tuan yang dihormati sekalian ialah dari segi kewangan saya dah pun sentuh. So saya mengharapkan garis panduan yang telah diberikan semasa seminar yang diadakan pada akhir yang lepas diguna pakai, dan teguran-teguran audit diambil perkiraan untuk dijadikan panduan supaya tiada ketirisan dan tiada menyebabkan defek kepada pengurusan masjid dan surau jumaat. Dan satu lagi, saya rasa ini dah beres, iaitu antara hubungan surau-surau dengan masjid. Saya harapkan teruskan kekal. Ustaz Kamal dah janji dia tak round lagi. Mulai malam ni Ustaz Rahman buat jadual round. Kalau tak habis, kalau dia tak datang, maklum kat saya, tahu saya buat apa. Sebab dia dah janji. Kalau dia tak janji tadi, saya diam aja. Sebab kalau dia datang sana, sebab tingkat zon ketua imam di bawah Jawi, akan saya akan panggil. Apa-apa juga isu akan saya sampaikan. Jadi isu yang saya sampaikan tu perlu disampaikan kepada tuan-tuan. Sekurang-kurangnya akan menjadi tauladan dan jadi panduan. Dan kalau boleh, mana yang baik diambil untuk pengurusan di peringkat tuan-tuan. Dan tentang fungsi pesazun, saya dah nyatakan pesazun sebagai penyelaras di peringkat masjid, yang 10 masjid ataupunlah masjid Amaniyah, dan surau-surau juga tertakluk di bawah masjid-masjid. Selain daripada masjid-masjid, juga surau-surau tertakluk di bawah peringkat zon. Jadi apa-apa juga dokumen yang diperlukan perlu disampaikan kepada peringkat zon. Dan saya pun dari sudut pengurusan jenazah, saya rasa di sini surau-surau semua ada, dah ada dia punya kumpulan grup pengurus jenazah kot, bukan mengarahkan masjid. Dah ada kan? Dia tak ada lagi? Ada yang tak ada. Ada yang tak ada tu boleh wujudkan lah. Memang kita kata masjid dah ada fardu kifayah lepas, memang fardu kifayah. Fardu kifayah tu jamaah. Kalau dah pergi kepada individu, fardu apa? Fardu ain. Jangan yang asyik kifayah daripada dulu sampai sekarang. Kifayah sebenarnya letakkan dulu fardu ain baru kifayah. Jadi nak tak nak, ni kena jadikan balik lah. Kalau boleh setiap surau tu dah ada. Setiap surau tu dah ada. Tak apalah surau yang ni ada, buatlah dulu. Yang penting, kenapa? Takut sebab dengan mayat.
lololah dengan mayat takut, patutnya dengan manusia lagi takut. Bagi tahu kat mayat tu yang sebenarnya bukan aku takut kat mayat, mayat pun takut dengan aku, baru anda berani. Buatlah. Buat. Tapi sebenarnya untuk pengalaman, dari segi pembelajaran kena ada pengalaman. Kalau tak ada pengalaman sampai bila kata khusus tapi tak ada pengalaman. Binalah tim ini. Binalah tim ini sebab ini fardu ain. Sebab apa saya katakan fardu ain? Jawatan kuasa masjid menjadi fardu ain. Dia tak ada kata fardu kifayah. Orang awam ya fardu kifayah. Sebab itulah saya katakan yang ini pun kena faham. Dalam masjid jawatan kuasa Imam Bilal tak ada. Siapa kena ambil jawatan kuasa? Sebab tu jawatan kuasa yang pertama jangan kata beban. Ia adalah satu peluang untuk ibadah sebab dekat. Pertama dia dah diamanahkan aku. Ini. Sebab tu apa-apa juga tentang apa yang Imam buat, apa yang Bilal buat, kena tahu. Dah tahu dah. Tapi bila pegang mic tu, tangan tu. Tangan tu. Kalau macam tu tak ada pegang mic. Habis tak buat macam mana? Pegang telinga, tutup telinga, pejam mata. Jangan. Isu sekarang laporan, ni kita tengok Kamal lah. Kau jangan buat ini. Dilaporkan bila lazan sambil baring. Kan dia masuk bilik. Kan orang tahu. Ini pun satu hal juga ni. Sambil baring. Memang suara dia sedap. Tapi adab dia kurang. Ini ada laporan. Sebab tu ada yang kalau tukar-tukar macam Ustaz Kamal suka sebab itu tak ada. Yang ada kena tukar dengar-dengar tu, tengoklah isu dah apa. Ini ambil sambil lewa. Ni. Kalau kita nak kita pegang benda tu. Kita ada jatuh kata ini tugas aku. Jangan tu imam. Tapi kalau nampak tiba imam jangan potong imam. Ini pun ada juga. Ini pun ada juga imam perasan. Kalau dah tak ada orang, ini jatuh kuasa. Jangan jatuh kuasa pun tolak. Allah, kalau tolak rugilah kalau kita ada sijil Majlis Agama Islam. Jawapannya, saya tak tahu. Allah. Padahal dalam jawatan kuasa mesyuarat masyarakat, imam ada. Bilal ada. Imam, tolong bagi ini, perlu tengok saya punya test, saya punya. Tapi jangan lepas test dengan Bilal. Imam, Bilal boleh tak bagi borang nak jadi bilang? Sudah, masalah. Inilah kita, Melayu. Kita takut yang tu. Padahal kita dah ada tanggungjawab dan kita dah ada jawatan tu. Tak kira lah dia sebagai apa. Dilantik, ini orang-orang hebat. Jadi itu, saya nak kembangkan ini peluang. Pahala dekat dengan anda. Pahala dekat dengan tuan-tuan. Bukan jauh, dekat dah. Cuma nak ambil, tak ambil. Kalau orang lain, mungkin. Dia akan bagi tahu, silalah Ajaz. Dia bukan kata, aku ni bukan Bilal, no. Dia akan jawab, aku bukan jawatan kuasa. Itu dulu, barulah second. Susah ni, bukan Bilal pun. Nampak? Pertama sekali dia tengok jawatan kuasa. Sebab, kita katakan, masjid dimiliki oleh jawatan kuasa. Surau dimiliki oleh jawatan kuasa. Walaupun sementara. Ya, maksudnya sementara 2 tahun tukar, 2 tahun tukar. 2 tahun kena tukar. Tukar pula, tak kisahlah. Bila tak dapat, mulalah. Itu dia. Ini salah. Tak dapat, tak apa. Tak dapat, pergi lagi surau lain. Rugilah, pergi surau tu juga. Bagi dapat balik. Dapat jawatan lain. Dapat jawatan, bila lagi imam, lagi tinggi sikit. Tapi kena buat kerja lah. Kena usaha lah. Okey, itu berkaitan dengan apa kita katakan pengurusan jenazah. Kalau tak ada latihan, buat latihan. Bukan khusus ada orang tertentu yang boleh ni watak ni, tapi ialah memang ada syarat. Syarat utama sebagai pengurus jenazah ialah tak takut. Memanglah itu syarat utama dia. Kalau takut, sikit-sikit takut, pergi bila jenazah meninggal. Yang meninggal tu, dia meninggalkan jenazah tempat dia. Muntah apa semua. Itu payahlah. Kalau ada alergi itu tak boleh lah. Tapi insyaAllah kat sini semua. Sekarang ni kalau nak cuba sebelum jenazah, tengok lembu mati, mandikan dia dulu. Kalau ada. Okey, seterusnya berkaitan dengan urusan masjid, saya inginkan laporan bulanan keuangan. Tolong jangan sampai saya letakkan diminta segera. Tolong tak payahlah
ini tiap bulan-bulan kena hantar ya. Bilik mesyuarat kena hantar untuk salinan. Ini sebagai refer saya selaku penyelaras untuk menyelia, bukan apa-apa pun. Tapi saya harapkan ini dipandang serius oleh pihak masjid. Dan saya rasa perkara-perkara yang saya sentuh tadi melibatkan urusan pengurusan. Dan insyaAllah saya doakan supaya tuan-tuan dapat menguruskan usaha yang baik demi untuk syiar Islam dan demi untuk ganjaran kita di akhirat nanti. Tak ada jalan ganti untuk kita kita lakukan ini tanpa mendapat ganjaran Allah, kecuali Allah meletakkan kita di kalangan ahli syurga. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang teraikan, yaitu Ustaz Ma'arif, di atas ucapan yang tanya oleh Ma'am berkaitan dengan pengurusan masjid dan juga surau. Ustaz Usman tak boleh tertukar dia ganti tak ada ganti semua gitu. Jadi secara umumnya yang boleh kita ambilkan iktibar daripada ucapan pada malam ini, iaitu pengurusan masjid ataupun surau itu perlu ditadbir urus dengan baik. Dan masjid sebagai satu pusat pengumpulan maklumat, tak kisahlah maklumat itu dari peringkat masjid sendiri ataupun peringkat surau, boleh disalurkan ke masjid untuk tujuan hebahan ataupun untuk tujuan perkongsian. Begitu juga daripada masjid ke surau, dari segi pengagihan, peranan dan juga sebagainya, sebagai ejen untuk kita menjadi perubah kepada masyarakat yang ada pada hari ini, itu terutama di bawah Parlimen Kepung dan juga anak kalian Kepung. Jadi saya juga ingin saya suka menyebut di sini firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha yuhibbul ladzina yuqatilu fi sabilihi shaffan. Pada malam ini kita sama-sama duduk dekat sini, kita di bawah organisasi masjid dengan surau. Dan dalam surah As-Saff Allah berpesan kepada kita, Allah suka kepada mereka yang berjuang, yang suka melakukan satu perkara itu dalam keadaan yang tersusun rapi. Jadi diterjemahkan kepada perancangan dan juga pelaksanaan program bermula daripada awal tahun hinggalah ke akhir tahun, begitu juga dengan tahun-tahun yang seterusnya, diterjemahkan daripada apa yang disebutkan oleh firman Allah tadi. Allah suka kepada mereka yang sama-sama berjuang, bukan hanya bergerak sendiri tetapi sama-sama berjuang. Terutama dalam soal kita menghidupkan rumah Allah, tidak kira dari segi masjid ataupun surau. Saffa ka'annahum bunyanun marsus, seolah-olah nampak sebagai satu organisasi ataupun sebagai satu bangunan yang kukuh. Jadi diterjemahkan kepada adanya struktur organisasi bermula daripada pengerusi, timbalan dan sebagainya, dan ianya nampak lebih profesional. Dan kita harapkan dengan wujudnya jawatan-jawatan yang ada itu, kita dapat menjadi ataupun menjalankan peranan kita sebagai tugas yang diamanahkan kepada kita. Dan secara umumnya maklumat dan fahami lantikan jawatan itu melalui Majlis Agama Islam. Jadi itu agenda yang ucapan daripada kita dah dengar, ucapan daripada pengurusi masjid dan juga pegawai penyelidikan zon. Jadi agenda yang terakhir, sekiranya ada hal-hal yang berbangkit daripada peringkat masjid ataupun surau, boleh sana boleh kita buka kepada siapa yang ingin saya sebut nama dan juga apa isu-isu yang nak dibangkitkan untuk tujuan dokumentasi dan direkodkan dalam ini. Dipersilakan. Sebenarnya gerakan kita untuk memberi program kepada beliau remaja
bukan saja belia, kalau kita tahu belia maksud bawahan, tapi bila remaja tingkat itu adalah apabila baligh lah, maksudnya kita akan ambil sekurang-kurangnya jadi 5 waktu kita dah angkat, tapi kena 2 peringkat. Umur darjah 5, 11 tahun dengan 20 tahun beza, jangan samakan. Jadi kategori remaja boleh ambil sampai tingkatan tingkatan 3. Lepas tu yang naik ke atas tingkatan 4, 16 tahun terus kepada 25 ke 30. Paling-paling pun kita nak istilah kita dia belum berkahwin. Tapi jangan pula habis yang 70 tu tak kahwin, itu tak kahwin lagi, kahwin dah, nanti jangan ambil istilah tu. Sebenarnya kita nak pegang je ni. Kerana apa? Kecelaruan yang ada pada ketika ini, pada hari ini, apabila sebenarnya belajar-belajar dah tapi tak praktis. Cuba bayang, sekolah rendah, dia akan pagi sekolah kebangsaan, petang sekolah agama. Alhamdulillah itu time for main. Tapi yang tak beramal sebenarnya menengah. Menengah tak ada ruang dah. Sebab tu kalau tengoklah kekuatan dan kemampuan pihak masjid, kalau nak buat kafar menengah, terpulanglah sebagai manfaat. Jangan bagi silibus macam sekolah rendah tu ada faikah apa, tak ya. Kita nak bagi ilmu. Di Selangor dah buat. Selangor dah buat, tapi peringkat kita katakan masjid yang usulkan. Ialah kita kalau ada kemampuan, saya kata kalau ada kemampuan. Sebab ini kita tak ada. So harap-harap yang kuliah-kuliah kita buat, kuliah-kuliah lagi lihat dia nak datang, tengok bapak dia datang, dia tengok bapak dia tak ada, aku tak boleh main, tak boleh sembang, balik kena dia. Tu pun naik juga. Jadi programkan dia. Yang tadi saya sebut bagi dua, iaitu umur 10 sehingga tingkatan 3, kemudian tingkatan 4, 16, tak apa sampai kepada 25 lah paling itu, ataupun 20. Inilah grup-grup pewaris kita yang jadi tunggak nantinya menggantikan kita. Bukan kita kata nak jadi pengganti, tidak. Tapi sekurang-kurangnya ilmu itu dapat kita sampaikan secara berterusan. Jadi apabila lazim dia dengan ilmu tersebut, maka tidak gusar hati kita dalam apa cabaran dia hadapi, dia akan boleh hidup secara atas dasar ilmu yang ada. Itu saja jawapan yang boleh saya berikan. Kalau ada yang lain, ya, silakan ya. Terima kasih. Saya bagi pihak Madrasah Al-Sadaniyah dengan pihak satu memanjangkan permohonan jawatan Imam Khatib dan Bidal. Yang setakat ni ada ke belum? Dah mohon tapi dah mohon. Oh, dah mohon dah? Ya. Dah di calon dia lah? Dah temu duga lah? Belum. Belum duga. Sebab saya dipahamkan bulan 2 masuk hukum syarak. Maksudnya Bilal tu ataupun Imam, nama yang dah temu duga lulus, dimasukkan hukum syarak. Jadi barulah dia boleh bertugas. Ya. Sekarang ni dah hantar lah. Macam mana masjid dah dapat? Tak hantar kat Zul? Dah hantar kat Zul. Hantar kat Zul dah? Okey, maksudnya dah diambil tindakan lah. Okey, apa? Ha? Nanti saya akan cuba cek ni surah madrasah madrasah. Tapi dia gitu. Kalau misal ni pun saya sebelum saya apa, siapa ada sini ada bila Imam Khatib akan datang? Ada bila Khatib Imam Khatib akan datang? Tak apa. Ini satu saya surau ke surau juk. Dia yang surau surau juga surau tak ada. Yang bila okay, seorang je lah Syekh. Okay, boleh buat saya kongsi, kita kongsi ya, kita kongsi lah. Sebab saya tak korek benda ni. Kita minta sebenarnya supaya masjid-masjid ambil perkiraan Bilal Khatib dan Imam Qariah yang ada di Qariah, bukan nu ambil ke LCC nu, dia duduk di mana, tapi Khatib sini, Khatib lah dia. Lepas tu duduk pemimpin jawatan kuasa sokong, pengerusi lulus, sahkan. Lepas tu balun balik dekat Zul. Ustaz, macam mana? Tak boleh berhentikan dia? Mudah nak berhentikan dia.
Ini